Halo guys, ketemu lagi di video gue channel Edo Borne setelah sekian lama nggak bikin video. Kali ini videonya ini sebenarnya video cuma buat gue latihan doang sih guys, karena bingung gitu kalau misalkan ngelas nggak bisa langsung bisa, memang perlu latihan. Jadi dari kemarin gue berpikir gimana kalau untuk latihan dulu aja, gimana cara ngelas biar jadi kayak ulet keket yang bagus gitu. Nah caranya ya gue pergunakan apa tuh namanya, besi plat yang gak kepake, terus latihan pakai elektroda ukurannya 2,0 dengan ampere di 35 ampere. Dari kemarin udah coba latihan, ini gue coba bikin lagi video gue latihan. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Tapi banyak nggak bisanya sih. Maksudnya sering putus-putus gitu. Gue paling minta komentar dari kalian gimana caranya. Padahal udah pakai cara zigzag gitu. Ada lagi cara uwel-uwel yang kayak bulat-bulat gitu. Yang ada deh pokoknya kalau misalnya lihat Pinterest atau belajar di YouTube. Gue suka sih sama Hadi Karya tuh, yang dia selalu ngajarin. Gue terinspirasi sama Hadi Karya tuh, dia apa tuh namanya, ngasih tahu bagaimana cara ngelas yang baik sih. Dan kalau gue lihat cara ngelasnya dia bagus banget. Nah elektroda nih ya, karena mesin las yang gue punya ini cuman elektroda ini doang sih. Jadi apa sih, apa namanya, stick ya, stick ya, ya gue pakai ini aja. Ini gue coba besi platnya yang ukuran 2 mili. Nah, selama gue ngelas itu mereka selalu melenting-melenting gitu guys, kepanasan. Kalau untuk dapetin apa namanya, pembakar atau ampere atau dia kan korslet ya. Untuk dapetin korsletnya sih udah lumayan gampang gitu, nggak mati-mati. Udah tahu gimana cara dapetin korsletnya, cuman untuk menjadikan apa tuh namanya hasil lasan yang bagus itu masih kurang bagus, masih mencar-mencar ya, mencar-mencar kayak tai udah mencar-mencar. sorry, maksudnya ya ini hasil gue sih, maksudnya jelek banget deh. Tapi gue coba aja ya, ini latihan gue gimana hasilnya nih, gini hasilnya nih. Tapi tai lasnya udah bisa copot sendiri sih, yang gue bingung udah bisa copot sendiri, cuman hasilnya masih belum bagus. Coba gue minta komen dari para master-master seniman api ya, kayak tadi YouTube-YouTube gini kan. Oke, lihat aja deh, tolong dikoreksi guys, liatin videonya, tolong koreksi gue ya guys ya. Terima kasih sebelumnya, tonton terus guys. Saking krustasinya gue coba ngelas lagi tuh guys, dicoba lagi. Gak apa-apa coba terus ya, namanya juga latihan ya. Ini makanya orang-orang sering bilang practice make perfect, asli gokil. Apa tuh, latihan bikin bagus deh pokoknya. Nah setelah gue coba lagi tetep aja hasilnya masih kayak gitu. Apa gue udah bisa ngelas apa belum, belum sih kayaknya. Tapi ya hasilnya tadi udah lihat sendiri ya, nih gue akan kasih lagi hasilnya seperti apa. Tapi tai lasnya sih udah mulai gampang. Kadang-kadang kan pemula ngelas itu seperti gue gini suka
tailasnya tuh nggak kebuang gitu, jadi kayak nyangkut, ya kan? Pernah nggak sih kalian ngerasain tailas yang nyangkut gitu? Nah, gue tuh sering tuh ngerasain, tapi pas latihan ini sih bisa sih, maksudnya tailas itu bisa keluar, bisa rontok gitu. Memang masih kayak nyangkut. Nah, itu apa ya tips dan triknya supaya nggak nyangkut tuh kayak gimana? Karena udah 2 hari gue pelajarin ya, gue coba bikin videonya, gue minta dikomenin sama teman-teman dari seniman api, oh gitu loh, ya. Ntar gue mau coba di apa ya namanya, di kalau ini kan masih di besi plat, gue mau nyambung besi platnya gimana caranya, bukan gimana caranya, gue gimana hasilnya kalau untuk nyambung. Nah hasilnya kayak gitu tuh, buat gue tidak terlalu puas. Ada yang bagus cuma satu, yang lainnya berarakan gitu, nggak nyambung. Nah, mesti berapa lama latihannya nggak tahu juga, tapi kita coba deh nih yang sekarang nih ya. Percobaan pertama tadi udah lihat sendiri kan hasilnya gagal total. Akhirnya gue coba lagi, gue mau coba sekali lagi sisi-sisi sampingnya yang belum kelas. Akankah berhasil atau enggak gue juga nggak tahu sih, tapi ya kita coba aja, namanya juga usaha kan katanya. Untuk mendapatkan satu hasil itu memang harus selalu usaha, terus usaha apapun itu lakuin aja gitu ya. Gue coba deh. Ini gue coba lagi tuh, lihat aja hasil yang barusan tuh di samping-sampingnya. Aduh, enggak berhasil gitu. Yang kali ini gue ya lumayan, tapi tetap aja masih belum nyatu. Jadi sekali lagi tolong tulis di kolom komentar mengenai hasil kerjaan, hasil lasan gue. Waktu itu gue pernah dapet triknya sih, tapi
tetap aja memang harus pakai feeling, harus pakai semua itu apa ya, pakai feeling sama pakai ada triknya yang zigzag apa wool atau apa gitu ya. Nggak apa-apa, ngabisin banyak elektroda untuk latihan oke itu aja lah, nggak apa-apa lah, namanya juga latihan. Gue seneng banget soalnya sama ini apa namanya, seniman-seniman seniman api ini, kalau mereka udah bikin apalagi hasil lansiannya bagus sampai kedap gitu, aduh itu keren banget sih. Gue pengen tuh bisa kayak gitu. Sekarang latihan dulu aja deh. Ya, kita lihat hasil akhirnya ya guys. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian, gitu aja kali. Tonton, jangan lupa komennya guys, komen ya.